Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobatku semua, berjumpa kembali di channel Aris Kilo. Dan kali ini kembali kita akan unboxing satu unit smartphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 12C ya. Dan untuk kemasan kotaknya seperti ini. Dan ini kemarin belinya di harga 1 jutaan ya, 1,3. Dan untuk RAM-nya 3/32 GB, dan untuk warna ini warna grey ya. Nah, oke, untuk Xiaomi Redmi 12C ini sudah dual SIM ya. Kemudian untuk chipsetnya ini menggunakan powerful MediaTek Helio G85. Sedangkan untuk layarnya menggunakan immersive 6.71 HD Plus display. Kemudian untuk kamera 50 megapiksel all dual kamera serta baterai 5000 mAh ya. Dan untuk warna ini graphite grey dengan RAM 3/32 GB ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti apa tampilan dari smartphone Xiaomi Redmi 12C ini? Biar tidak penasaran, langsung saja kita unboxing. Nah, oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelum kita menuju ke bagian smartphone-nya, kita cek terlebih dahulu kelengkapan apa saja yang akan kita dapatkan dalam pembelian unit smartphone Xiaomi Redmi 12C ini ya. Nah, oke, yang pertama di sini ada kabel charger dan juga kabel USB ya. Dan ini untuk kabel chargernya masih belum Type C seperti ini. Oke, berikutnya lagi ada adapter chargernya. Dan ini selanjutnya ada ini ya, ada ejector SIM card. Kemudian di bagian dalamnya di sini ada buku panduan ya, panduan penggunaan Xiaomi Redmi 12C nya. Dan juga di sini ada keterangan tentang kebijakan garansi dari smartphone Xiaomi ya. Dan yang terakhir ini ada kartu ucapan terima kasih dari pihak Xiaomi karena telah memilih produk dari mereka ya. Nah, oke sobatku semua, setelah kita cek kelengkapannya, sekarang kita ke bagian unit smartphone Xiaomi Redmi 12C nya ya. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari smartphone Xiaomi Redmi 12C ya, dengan dimensi 168.76 x 76.41 x 8.77 mm dan memiliki berat 192 gram. Oke, lanjut ke bagian fitur dari smartphone Xiaomi Redmi 12C. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol volume atas dan bawah. Lalu kemudian ada tombol power on off. Dan lanjut di bagian bawah terdapat satu buah speaker, kemudian ada port charger dan juga ada mic ya. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat slot penyimpanan untuk kartu memori dan juga SIM card ya. Dan yang terakhir di bagian atas terdapat terminal jack audio 3,5 mm. Lanjut untuk tampilan di bagian belakang dari smartphone Xiaomi Redmi 12C dengan warna graphite grey seperti ini ya.
Nah, jadi di Indonesia hanya terdapat dua varian warna ya teman-teman, yaitu Graphite Grey dan juga Ocean Blue. Oke teman-teman, selanjutnya di bagian belakang terdapat fitur sensor pemindai sidik jari atau fingerprint ya. Dan juga terdapat fitur kamera dengan bentuk seperti ini, dengan dua buah kamera, masing-masing kamera utama sebesar 50 megapiksel dan juga kamera penunjang auxiliary lens dengan resolusi QVGA. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan smartphone Xiaomi Redmi 12C ini ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari smartphone Xiaomi Redmi 12C saat dinyalakan ya, dengan mengusung layar dot drop display dengan ukuran 6,71 in resolusi HD plus 720x1650 pixel, kemudian refresh rate hingga 60Hz dan juga tingkat kecerahan brightness sekitar 500 nits. Sedangkan untuk dapur pacu dari smartphone Xiaomi Redmi 12C ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan kecepatan 2,0 GHz. Kemudian chipset tersebut dipadukan dengan 3 pilihan kombinasi RAM dan penyimpanan, yaitu RAM 3GB per 32GB, kemudian ada RAM 4GB per 64GB, dan juga RAM 4GB per 128GB. Dan untuk kamera depannya sebesar 5 megapiksel ya. Nah oke teman-teman, untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya dan juga tentang keunggulan dari smartphone Xiaomi Redmi 12C ini, silahkan teman-teman simak ya. We'll be right back.
Nah oke sobatku semua, sekian dulu untuk review dan unboxing kali ini tentang smartphone Xiaomi Redmi 12C. Untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya silakan teman-teman cek di Google ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.